Namaku Septi. Aku seorang pegawai di perusahaan swasta. Dan ini kantorku. Mukanya kayak gini. Lagi bahas apa sih, seru banget. Ini tadi kita lagi ngomongin si Ratna. Iya, ini ya. Kamu tahu gak sih fotonya ini? Nah, dia tuh katanya habis dikeroyok gitu. Kasian banget kan? Banget tuh yang keroyoknya kayak gitu loh, mukanya lebih bagus. Masa sih? Di cross sampai segininya? Iya kan, kalau banyak orangnya gimana? Kan kita gak tahu juga kan, beritanya kayak gitu doang. Kan dia sampai dikeroyok tadi. Ngeri banget, sumpah. Dan ini lagi heboh banget di media sosial gitu. Kamu tanya dari mana? Dari media sosial? Kan kayak jadi trending topic kan sekarang. Semua nah, pada tahu mukanya hancur banget, parah. Yaudah ya, aku mau beli kerja dulu. Iya. Oke, dadah. Dadah. Di zaman sekarang, banyak sekali berita yang bermunculan di media online dan belum pasti kebenarannya. Sebagian besar dari masyarakat menerima berita tersebut tanpa mempertimbangkan keasliannya. Seperti kejadian akhir-akhir ini, negara Indonesia dihebohkan dengan beberapa berita hoax. Mulai dari masyarakat biasa, public figure, sampai politisi pun terlibat di dalamnya. Sebuah perbuatan yang salah. Cuma wake up guys, it's a prank. Motif pelaku hingga saat ini akan adanya penyerangan terhadap ulama. Jadi buat kalian biar terhindar dari berita hoax, aku punya tipsnya. Yang pertama, cek sumber berita. Apakah berita itu benar adanya dan dari sumber yang terpercaya? Nah yang kedua, cek keaslian foto. Apakah foto itu benar adanya atau cuma editan? Nah yang ketiga, apabila kamu menemui berita hoax, langsung aja klik laporkan di laman tersebut. Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang dapat memilih berita dengan baik. Stop hoax dari dini.